macam kambing muka kau. Hello, what is up? Andali Hombi Pak di sini. So, kali ini saya akan share ke kalian obat ganteng gitaris dosis tinggi. Yo, kita tampang pas-pasan enggak apa-apa, coy. Tapi kalau jago main gitar, jadi ganteng. Oke, langsung aja. Tekniknya kayak apa? Langsung aja seperti ini. Seperti ini. Di teknik ini teman-teman bisa kembangin lagi jadi lebih rumit, contohnya kayak gini. Tapi kita nggak belajar sesulit itu, kita belajar yang gampang-gampang dulu, coy. Santai. Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah supaya teman-teman nggak ketinggalan video tutorial dari saya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan teknik ini. Jadi di teknik ini kita pisahin antara tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanannya kita pakai buat main perkusi. Tangan kirinya kita pakai buat main chord. Oke, untuk pola perkusi tangan kanannya itu dimainkan pakai pangkal pergelangan tangan untuk bunyikan kick drumnya. Terus untuk snare-nya dimainkan pakai tiga ujung jari. So, jadi pattern-nya. Duk tak duk tak duk tak duk duk tak. Gimana? Gampang kan? Kita lanjut ke tangan kirinya. Nah, tangan kiri ini sedikit lebih rumit, jadi kita butuh sedikit proses latihan yang cukup lama. Kita pakai progresi A minor F C G. Cara bunyikannya, misalnya ini chord A minor, kita ambil 3 senar paling bawahnya. Chord A minor kan di fret 5, coy, kayak gini. Nah, ini kita ambil 3 senar paling bawahnya. Terus untuk bunyikannya, kita pakai jari kelingking, kita tarik ke bawah 3 senar sekaligus. Jadi telunjuknya buat tekan, jadi kelingkingnya buat bunyiin, ditarik 3 senar sekaligus. Oke, langsung aja kita cobain. Saya mainkan 4 hitungan, kemudian teman-teman mainkan 4 hitungan di sana. Sudah siap? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 4 2 3 4 1 2 3 4. Yuk, gimana? Gampang aja kan? Terus berikutnya kita menuju chord F. Nah, chord F kan aslinya kayak gini, coy. Nah, ini kita ambil 3 senar paling bawahnya. Jadinya bentuknya kayak gini. Jari telunjuknya nekan di fret 1 3 senar sekaligus. Terus jari tengahnya nekan di senar 3 fret 2. Nah, ini jadi chord F mayor tapi versi 3 senar paling bawah. Terus cara bunyikannya masih sama, pakai jari kelingking kita tarik ke bawah 3 senar sekaligus. Oke, langsung kita coba aja, coy. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 2 3 4. Yo, gimana? Mantap kan? Untuk berikutnya kita menuju chord C. Nah, di chord C ini sama persis kayak chord F, cuma bedanya kalau F kan di fret 1. Nah, kalau chord C ada di fret 8. Jadi telunjuknya ini, coy. Bentuknya sama persis, cuma bedanya dipindah ke fret 8. Oke, langsung aja kita cobain. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Wih, nice. Nah, untuk di chord G ini kita mainnya di fret 7. Jari telunjuk nekan 3 senar sekaligus di fret 7, terus jari tengahnya nekan di senar 2 fret 8. Bentuknya mirip D mayor, cuma bedanya jari telunjuk ini kita nekan 3 senar sekaligus, terus jari tengahnya di senar 2 fret 8.
supaya jari kelingkingnya bebas buat bunyiin chordnya. Oke, langsung aja kita coba 4 hitungan saya mainkan, kemudian 4 hitungan kalian mainkan di sana. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nah, di latihan ini teman-teman jangan kaget kalau misalnya jari kelingking kalian pegel, karena memang kayak gitu coy. Karena ya memang belum terbiasa coy. Dulu saya waktu masih suka pegel. Tapi lama-lama sudah enggak sih. Oke, kalau sudah bisa langsung aja kita coba gabungin tangan kirinya. Jadi kumpulan chord A minor F C G. 1 2 3 4 chord F. 1 2 3 4 1 C. 4 3 4 ke G. 2 3 4 A minor. 2 3 4 F. 2 3 4 C. 2 3 4 1 2 3 4 Nah, kalau teman-teman sudah bisa, sekarang waktunya kita gabungin antara tangan kanan sama tangan kirinya. Kita coba dulu dari A minor. Berikutnya kita cobain di chord F. Chord C. Yang terakhir di chord G. Kalau sudah bisa satu persatu, berikutnya kita gabungin semuanya jadi satu kesatuan progresi chord A minor, F, C, G. Kita mulai dari pelan dulu, jangan buru-buru, nanti bisa berantakan coy. Oke, sudah siap? 1, 2, 3, 4 Nah, begitu seterusnya, teman-teman putar-putar terus dari A minor, F, C, G, A minor, F, C, G, A minor, F, C, G. Latihannya pelan-pelan, jangan buru-buru, nanti bisa sekali lagi, nanti bisa berantakan. Jadi kalau sudah ngerasa lancar di tempo yang lambat, teman-teman bisa naikin temponya sedikit demi sedikit. Yo, jadi itu tadi tutorial obat ganteng gitaris dosis tinggi, yoi. So, di teknik ini teman-teman bisa pakai buat mempercantik permainan gitar teman-teman. Jadi teman-teman gak main cuma terjengan kayak pengamen, tapi teman-teman bisa main. Jadi mungkin gitu aja. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar kira-kira bagian mana yang teman-teman masih bingung. Jangan lupa juga kalau teman-teman suka tutorial ini, silahkan di like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng di bawah supaya teman-teman gak ketinggalan video dari saya. Oke, mungkin gitu aja. See you on the next video. Thank you so much for watching. Peace. Thank you.